lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas penemuan misterius The Hobbit Flores. Tahukah Anda bahwa Indonesia juga ternyata memiliki temuan unik yang menjadi sorotan dunia? Penemuan unik di dunia ini belum menemukan titik terang sampai sekarang. Adapun penemuan yang dimaksud yaitu The Hobbit Flores. Temuan ini berupa tulang belulang yang mulanya diduga milik lelaki Flores dengan usia 18.000 tahun. Namun setelah diteliti lebih lanjut, tulang belulang tersebut ternyata milik wanita. Penemuan ini sendiri terdapat di Pulau Flores, Indonesia sejak tahun 2003. Saat tulang belulang ditemukan, para peneliti mengamati bagian tengkorangnya. Diketahui bahwa ukurannya kurang dari sepertiga ukuran tengkorak manusia pada umumnya. Untuk mendapat kepastian, penelitian masih dilanjutkan hingga pada akhirnya disebutkan bahwa tulang belulang tersebut diperkirakan milik Homo floresiensis. Walau demikian, banyak pihak yang masih merasa janggal dengan penemuan unik di dunia tersebut. Banyak yang mempertanyakan bagaimana otak dengan ukuran tersebut bisa menciptakan alat canggih yang ditemukan di sekitarnya.